Allah, balik lagi di Jam Dan Gaming. Dan hari ini kita kedatangan lagi untuk shop terbarunya, yaitu katanya siap jadi pahlawan untuk mendapatkan legendary LK24 sama karakter ini Battery Capital, bro ya. Ini dalam rangka menyambut kalau nggak salah kemerdekaan Amerika Serikat, bro, tanggal 4 Juli. Sekarang tanggal 3 ya, beda-beda tipis. Kita bakal lihat, bro ya, apakah hari ini kita bakalan hoki dua kali buka atau antara hoki dan tidak, yaitu 50 atau biasa aja 80 atau tidak hoki sama sekali 150 ke atas ya bukanya. Oh my god. Ya sudah, kita bakalan langsung. Ini bro, udah lihat lu pernah makannya, bro. Woi. Wah, keren euy. Ininya nyala-nyala ya. Gak ada nyala-nyala, maksudnya bergerak, kita ada animasi Star Spangled Draw. Ya total 10 kali yang kita buka ya. Oke, CP saya udah 14.000 seperti biasa. Top up-nya di mana? Yaitu di Koda Shop yang tercepat, teraman dan terpercaya. Kita lihat ya, kalau 10 kali buka biasanya sekitar 5.000 10.000. Oke, yang pertama ada, kalian bisa dapetin juga BK57 Firecracker-nya. Oke, ini yang bintang-bintangnya ini, bro ya, ada animasinya ya. Sebelah sini sama di belakangnya. Itu buat kalian suka pakai BK. Terus ada Invisible Enemy. Atau kalau orang petinju biasanya disebutnya Shadow Boxing. Widih. Terus Justicar frame-nya. Di pinggir-pinggirnya ada animasinya sedikit sama nyala-nyala tangannya. Bayan frame-nya. Ada Firecracker, terus ini si Battery Capital-nya. Kayak Captain America ya. Wah, rambutnya juga ternyata dicat ya. Warna biru-biru. Terus ada tas. Backpack-nya bentar, ada animasinya, ada. Si bintangnya juga sama, bro, animasinya. Terus ininya, oh my god, calling card-nya dia ternyata legendary, bro. Wow. Terus ada spray eagle eye. Ini sticky grenade-nya. Dan yang terakhir adalah justice card-nya itu sendiri. Oke. Mana? Apakah ada aura-aura atau enggak? Atau cuman mirip-mirip BK, bro? Jangan-jangan cuman si bintangnya doang yang jalan. Tahu lah ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja, bro ya. Semoga hari ini kita hoki, boy. Set. Come on. Oke, yang pertama adalah sticky grenade. Ya boleh lah, sticky grenade juga sedikit ada animasinya, bro, si ininya, bro, bintangnya, lihat bergerak setidaknya. Oke, yang kedua, dua yang kedua dapat pistolnya, jadi 358. Ya lumayan lah. Oh, ini sebentar, bro ya, ada crosshairnya belum saya matiin. Saya matiin dulu crosshairnya biar tidak menghalang ya. Oh, selain yang bintang ini, ininya juga ada gerak-gerak loh, bro. Kalian merhatiin nggak yang warna putih di sini nih? Warna putih di sini juga gerak-gerak. Lanjut. Yang ketiga. Oke, spray. Yang keempat 120. Ini yang keempat, yang keempat, yang keempat, yang keempat, yang keempat. BK57-nya ya, BK57-nya. Ini juga ya, ini juga sama, bro. Bintang dan warna putihnya juga ada animasinya, bos. Nih, buat kalian. Bergerak warna putihnya. Nggak begitu kelihatan sih, samar-samar, tapi ini yang pasti kelihatan ya. BK57 Firecracker. Next. Yang kelima 200. Yang kelima 200. Oke, frame-nya. Frame-nya yang keenam 420. 420 dapat Shadow Boxing atau Invisible Enemy. Iya. Yang ketujuh 800, Bambang, 800. Kita di atas, oh dapat calling card-nya ya. Ya ternyata ini, oh ya, saya salah, bener, ternyata ini bukan gacha biasa. Ini gachanya yang begini-begini ya. Tanpa pakai box maksudnya ya. Jadi kita nggak perlu khawatir 20 atau 80 atau 150, nggak usah khawatir, bos. Udah pasti fix ini ya. Dapatnya biasanya terakhir. Oke, dapat karakternya juga akhirnya Battery, tapi yang versi kapitalnya ya. Oh, dia ada ininya. Nice, ada halo-halo, disebutnya apa sih, bro? Keren juga ya. Semoga aja Indonesia ada ya. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Bulan lagi, semoga. Kan merah putih keren ya, cuman karakternya entah siapa. Cuman nggak tahu juga ya, bakalan ada apa nggak. Oke, yang ke-9 udah pasti tas lah. Tas, aduh, nggak mungkin nggak. Nah. Kalau saya langsung dapat senjatanya, nggak akan saya ambil tasnya, bro. Dan last, 3.700. Yang ke-10 adalah mendapatkan senjatanya. Ini dia, boy.
Segar. LK24 Justicar. Ininya ada. Terus yang putihnya? Yang putihnya, aduh gak, samar-samar bro. Entah gerak, entah gak, kayaknya. Oh ada gerak, ada dikit. Oke. Oke, totalnya sekitar 9.000 ya, sisanya tadi 14.000 jadi 5.000, sekitar 9.000 buat kalian suka banget lihat penambahannya. Itu dia ya. Dan kita bakalan lihat mana. Oh, ininya dulu, Bos. Bentar, ininya dulu. Calling card-nya jangan lupa sama avatar frame ya. Avatar frame-nya seperti ini, Bos. Nah, ya lumayan lah. Dan akhirnya ada legendary lagi ya, yaitu Aerial Assault. Apinya sampai keluar-keluar, boy. Oke, terus untuk loadannya kita bakalan cek si karakternya dulu. Mana tadi karakternya siapa sih, bro? Firebreak Astronaut, bukan. Kenapa harus di-download ini? Aja-aja ada. Kelewat kah, bro? Sebentar ya. Nah, ini bro, Battery Capital. Oh, belakangnya nggak ada tasnya sama sekali. Kalau mau dipakein tas yang tadi paling ya. Nah, kayak gini, bos. Nah, ini dia tasnya ya. Kurang masuk sih. Kan ini merahnya merah banget ya. Kalau sedangkan tasnya merahnya bukan merah banget loh. Kayak hampir muda merahnya ya. Kurang masuk, bos. Kurang masuk. Untuk oke. Senjatanya. Masa iya. Assault. LK24 Justicar. Kita upgrade dos dulu, boy. Kita upgrade dos. Kita maksimalkan. Oke. Nggak usah pakai scope dulu aja. Kita lihat dulu ya. Pakai stock udah pasti ya, quick draw. Tapi ini berhubung udah akurat, mending pakai extended magazine aja ya. Biar sedikit lebih banyak. Oke, bro, kita bakal langsung tes aja sebentar. Pengen lihat seperti apa kira-kira efeknya dulu aja lah ya. Mungkin ntar saya bakalan bikin videonya fullnya. Tapi untuk sekarang kita bakalan test drive dulu aja ya, sebentar ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja test drive senjata LK24 Justicar Legendary. Let's go. Oke, bro, seperti ini ya. Oke, sekarang pertanyaannya apakah ada aura kayak listrik atau api semacamnya atau gini doang? Kita lihat ya. Kita targetnya ada killnya 9 dulu. Biasanya di 9 suka nyala full potensial. Kalau enggak, ya seperti ini aja kayak gitu. Oh, ininya iron side-nya lumayan menghalangi buat saya, bro ya. Mirip-mirip kayak LK24 biasanya gitu. Salah. Lihat. Oke. Aduh, saya mau lihat efeknya, Bambang. Oh, lihat kan, bro. Ada kembang apinya. Wah, ada kembang apinya ya. Meriah, uy. Kita sebelasan aja ya. Tuh. Meriah, uy. Sama, bos. Oh, duh. Aiy. Duh, bro. Meriah sekali. Mantap. Iya, gak mati dong. Dikit lagi berlari. Ayo, jadi kembang api kalian semua. Wah, habis sayangnya. Oke, kita bunuh dulu aja dulu ya. Pelurunya udah habis. Bu, tembak saya, bu. Oke, kita tes lagi. Ya, biaku kan. UAV online. Mana. Ya ini menghalangi ya. Jadi kalau kalian nggak terbiasa pakai iron sight yang menghalangi, mending pakai RDS aja, bro. Seperti ini, bro, efeknya ya. Iya. Rame. Ini kita jebret aja, bos. Dijebretkan saja, oi. Aduh, masih kedip-kedip, pak. Jangan, pak. Ya. Habis. Ada bom. Au. Pakai dulu aja ya. La 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 la. Ayo dong, saya mau lihat lagi dong. Yah, malah dibunuh lagi, bro. Orang saya mau lihat. Nah, itu dia, bos. Aduh. Halo. Mamam no. Be careful. Iya, kayak tengah sini ada. Aduh, langsung KO dia, bos. Kita coba yolo sedikit.
Kita jadikan semuanya kembang api. So, kak dia. Ya, cepet banget habisnya pelurunya ya. Ini kita bunuh diri, apa-apa. Ya, dua lagi tanggung, bro. Ya, dipecut. Oke, bro, sekali lagi itu dia. LK24 Legendary yang Justicar. Mungkin ntar saya bakalan coba bikin lagi, dicobain map yang dekat atau jauh, sama cobain juga RDS sama loadout-nya ya. Untuk sementara segini dulu, bro. Yo, laser.